Ditemani sejumlah anggota tim kampanye nasional serta Menteri Keuangan Sri Mulyani, Capres Petahana Joko Widodo menyapa ribuan generasi milenial di Gelora Istora Senayan dalam Festival Satu Indonesia. Acara yang diselenggarakan oleh sekelompok anak muda ini digelar untuk mengenal lebih dekat dengan program lanjutan dan sosok sang petahana dalam format yang lebih santai. Di hadapan kaum milenial, Jokowi kembali menyinggung isu startup bervaluasi 1 miliar dolar atau yang disebut unicorn. Ia pun berharap para milenial turut aktif agar bisa melahirkan unicorn baru di Indonesia. Tahu kan unicorn? Tahu. Tahu ya? Unicorn itu adalah yang online-online itu. Jangan hanya seneng yang online-online itu saja. Yang offline-offline itu juga diperlukan sentuhan-sentuhan anak-anak muda kita. Sehingga kalau nanti sambung, ekosistem offline sudah diperbaiki, packaging diperbaiki, kemasan perbaiki, labeling diperbaiki, brandnya, brandingnya diperbaiki, semuanya. Ini rampung, sambungkan dengan ekosistem online. Sambung ini akan memunculkan sebuah gerakan baru ekonomi Indonesia.